Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni Pak Cik nak demo penggunaan hand grinder untuk menyediakan cold brew. Sekali lagi, Pak Cik rasa dah seminggu dua ni begitu terpikat betul dengan cold brew ratio yang Pak Cik buat. Pak Cik buat pakai ratio 20 gram bin 300 ml air, kemudian 24 jam campur dengan 150 ml susu sejuk, minum masa sarapan. Okey, kita mulakan. Ini hand grinder aluminium body dengan stainless steel burr 5 bintang. Made in China, tapi memang kualitinya insya-Allah sepadan dengan yang ada jenama. Dia punya body ni semua aluminium base body. Dan yang dikatakan dia boleh buka, yang dikatakan apa dipanggil tu stainless steel hand grinder dia tu stainless steel. Ni stainless steel 5 bintang. Ada yang 6 bintang, ada yang 7 bintang, tapi yang 7 bintang tu kalau tak ada 1,500, jangan cuba-cuba tanya. Lepas tu kita buka balik semua. Payah pula nak buka. Boleh buka dia punya ber. Apa ber boleh buka, bawah ber, yang bawah pun boleh buka. Boleh tenang untuk dicuci. Cuci pakai yang dia dah bagi, buang sikit. Balen-balen yang lama, balen-balen lama buang. Dekat sini pun buang. Jadi dia berkilat balik. Stainless steel ini boleh buka juga sebenarnya. Boleh buka, boleh cuci. Separuh yang ada jenama tu pun tak boleh nak buka yang ini untuk dicuci. Jadi yang ini semua boleh buka, boleh cuci. Tapi ialah tiap-tiap produk tu ada kelebihan, ada kekurangan, tak boleh disamakan. Dalam ni dia pakai ball bearing. Bearing ada dua atas, satu bearing kat bawah, satu bearing kat atas. Ini semua stainless steel body. Yang ni pun boleh buka sebenarnya. Dia lambat pula nanti nak buka. So kita pasang balik. Kita pula kita buka ni bearing. Okey. Boleh buka. Body dia boleh buka. Ini semua stainless steel dalam dia. Dah terlanjur cuci, kita cuci habis. Kalau yang tak sampai dengan tu, kita pakai penyembuh yang dibagi. Alun mandi jat dua. Baik. Okey. Kita pasang balik. Yang ini masukkan macam ni. Jangan terbalik. Masukkan dia punya washer dulu. Kena masukkan bearing dia. Bearing dia ni boleh ganti rasanya kalau tu. Kemudian baru masukkan spring. Masukkan spring, masukkan dia punya ber. Ataupun salah. Masukkan ni dia punya apa ber, baru masukkan dia ber yang bawah.
Okey, ada dia punya lubang untuk lock. Masukkan washer plastik. Kemudian masukkan dia punya pengetat. Pegang ni, masukkan yang ini untuk sebagai pemegang dia, baru kita boleh tekan supaya kena dekat dia punya skru dan kita pusingkan. Pusingkan sampai habis. Jangan risau. Okey. Ini sampai habis. So, kita nak buat cold brew, kita pusing dua kali. Satu kali, dua kali. Dua kali. Letakkan dia dekat kos. Agak kos sikit. Okey. Pasang dia punya ataupun timbang dulu. Pakcik sekarang ni pakai kopi Rwanda. Mayaguez Bourbon. Kopi ni untuk espresso memang sedap. Ada dua, satu yang dark roses, dark rose. Satu yang bit mild, kurang sikit. Kita cuba dulu. Ratio yang kita nak pakai 200 ataupun 20 gram. 20 gram. 17. Okey, sikit lagi. 20. Ini beli dekat IKEA aja. Untuk cold brew beli dekat kedai RM2 per sen, tak ada masalah. Dah ada 20 dalam ni, kita buka penutup dia. Ambil corong, masukkan corong sini supaya tak tumpah. Masukkan semua ke dalam. Tutup yang bawah. Tutup yang bawah. Penutup dia, pemutar dia, letak elok-elok. Lepas tu start kami. Very light. Memang kalau untuk yang dark roast ataupun medium dark roast, memang effortless. Sekejap je, laju sikit. Tiga, berapa saat? Selesai sikit pagi-pagi. Nak buat kopi kena usaha. Kopi yang 3-in-1 tu tak ada usaha. Tak feel. Dah habis. Habis. Ketuk sikit. Buka. Buka yang bawah. Tengok dia punya. Tung. Masukkan dalam ni semua. 20. Dia agak kasar sikit memang. Kalau untuk, nampak? Agak kasar sikit. Satu dah siap. Kita buat satu dulu. Tak apa, kita buat satu lah dulu. Nanti video habis video panjang di situ je. Satu. Pakai air sejuk yang dah di sejukkan dalam freezer. Dalam chiller. Ataupun pakai air filter yang sejuk tu dah cukup. Okey, pakcik pakai 300. Pakcik buat 350 supaya end product dia boleh dapat 300. 350. Nak jangan tanya ni nak beli kat mana, beli kat Shopee. Okey. Tuang. Dulu. Kacau. Ini dia. Tuang habiskan. Tak apa, ini sebab kita pakai untuk cold brew. Tuang habiskan. Cold brew dia biarkan 24 jam. Pagi besok ataupun dah siap 24 jam. Tapis dia dengan penapis. Apa yang panggil itu? Penapis kain. Campur dengan 150 ml susu sejuk. Yang chiller juga. UHT pun tak apa. Fresh milk pun terpulang. Individu punya preference. Lepas tu,
nak pakai gula, pakai gula, simple sirap. Kalau tak ada simple sirap, nak macam tu pun tak apa. Itu semua preference masing-masing. Asal sedap dekat tekak, baik untuk kesihatan. Cold brew ni, ratio yang pakai gula ni, boleh nak minum begitu saja 300, sebab memang 20 gram 20 gram untuk 300 memang ada ratio-nya. Jangan ikut sangat ratio-ratio yang orang tergantung sebenarnya. Ratio ni kita nak buat ke berapa, ikut sekap sudah sedap tekak kita. Ini yang pakcik suka sekarang ni, yang ni 20 untuk 300 ml air. Jadi kan 350, sebab nanti end product dia akan dapat 300 ml ni. Kacau-kacau. Tak apa, tak kacau pun tak apa. Kita pulang ni saja, suka tengok kan. Ini nanti singkat simpan 24 jam. Yang kalau nak macam-macam jenis, letak tanda kat, tulislah apa-apa kat sini supaya tahu bila apa nama ni preparation untuk cold brew yang ini. Nak buat untuk yang kecil-kecil pun tak ada masalah. Gunakan ratio yang sesuai dengan tekak, ikut tekak kita. Kita buat untuk kita punya, kita buat kopi yang kita suka. Kita sebarkan pada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan suka, alhamdulillah. Itu saja daripada pakcik. Oh, sebelum lupa, grinder ni pakcik ada jual. Grinder yang ini untuk promosi sekarang $199 satu set grinder. Tapi kalau apa nama ni, nak postage free dengan dapat 250 gram kopi Rwanda dark roast, bayar pakcik $250. Itu saja. Okey. Selamat mengopi di ni, kopi-kopi.